tikus adalah salah satu hewan yang cukup menyebalkan. Tikus kerap datang ke rumah meski tidak diundang. Kalau tikus sudah datang, tidak hanya membuat jijik tapi terkadang tikus merusak beberapa perabot dapur. Berikut ini adalah beberapa bahan dapur yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir tikus. Yang pertama adalah lada. Nau menyengat yang dikeluarkan oleh lada membuat tikus kabur dan tidak mau mendekat. Caranya mudah sekali, silakan taburkan lada di tempat yang banyak tikusnya. Taburkan pula bubuk lada pada lubang sarang tikus. Kedua, bawang putih adalah bumbu dapur yang sering digunakan untuk mengolah aneka macam masakan. Untuk mengusir tikus, silakan naris bawang kemudian letakkan pada tempat yang sering dilewati tikus. Nau menyengat bawang bisa membuat tikus lari terbirit-birit. Ketiga, daun seledri bisa membuat tikus lari dan tidak mau mendekat. Iris daun seledri secukupnya dan taburkan di tempat tikus lewat, atau taburkan di dalam lubang tikus. Keempat, jahe merah sangat ditakuti oleh tikus. Ambil jahe merah dan tumbuk hingga halus. Letakkan di dalam lubang tikus. Kelima, daun sirih juga bisa mengusir tikus. Caranya tumbuk daun sirih hingga lembut. Lalu letakkan di dalam lubang tikus atau letakkan di tempat tikus sering lewat. Itulah cara untuk mengusir tikus tanpa menggunakan racun atau membunuhnya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya.